Bolehkah berwudu untuk sholat hanya sekali mencuci atau membasuh anggota wudu? Ya, hanya sekali mencuci atau membasuh anggota wudu. Jemaah sekalian, ya, boleh. Dan wajibnya memang sekali. Jadi anggota wudu, ya, wajah, kemudian tangan, ya, kepala, kaki, wajibnya sekali-sekali. Yang penting adalah, yang paling diperhatikan dalam persoalan wudu itu adalah satu kali itu wajib dan sudah cukup jika memang kita sudah pastikan air sudah mengena, ya, membasahi seluruh anggota wudu, siku, apalagi di bagian kaki, mata kaki kita. Ya, kalau belum, maka harus dengan yang kedua kalinya. Ya, kemudian yang ketiga kalinya. Jadi wajibnya adalah satu kali, sunnah kalau kita tambah dua kali, dan afdalnya kalau tiga kali. Dan telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga-tiganya. Tapi tidak boleh kita menambah sampai empat kali. Ya, dimakruhkan oleh para ulama, bahkan dikatakan oleh Nabi sebagai kezaliman, zalim. Ya, kita lihat jemaah sekalian, hadis Ibn Abbas disebutkan oleh para ulama, tawadduan Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW berwudu sekali-sekali usap. Ya, sekali cuci bagian kanan, sekali cuci bagian kiri, sekali-sekali. Ya, begitu pula hadis Abdullah bin Zaid, tawaddu'a Nabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dua kali usap bagian kanan, dua kali usap bagian kiri. Ya, begitu pula hadis Utsman bin Affan, tawaddu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathan thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu tiga kali. Dan itu yang paling afdol. Ya, tapi siapa yang menambah sudah empat kali, ini tidak boleh. Ya, dibenci oleh para ulama, dimakruhkan, bahkan sebagian mengharamkan, tidak boleh. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam atau menyebutkan dalam hadis beliau, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As, jaa Rabi'u ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jaa Rabi'un ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu 'anil wudu. Dia bertanya kepada Nabi tentang wudu. Fa arahul wudu'a thalathan thalatha. Maka Nabi memberikan contoh kepadanya wudu tiga kali. Ya, tiga kali usap, tiga kali cuci dan sebagainya. Thumma qal, kemudian Nabi katakan kepadanya, hakadzal wudu. Seperti itulah berwudu. Faman zada ala hadza, siapa yang menambah atas ini, siapa yang menambah dari tiga kali ini, faqad asaa wa ta'adda wa zalama, maka dia telah berbuat yang tidak bagus, ya, dan dia telah melampaui batas, ya, dan dia telah berbuat kezaliman kalau dia sudah melampaui tiga kali. Ya, makanya dalam hadis yang lain juga Nabi sebutkan, akan datang umatku yang terlalu berlebih-lebihan dalam doa dan dalam wudu. Ya, ada berlebih-lebihan seperti apa? Seperti menambah sampai empat kali usap. Ya, biasanya yang seperti ini kalau orang ragu-ragu. Ya, mesti mending kalau dia ragu-ragu ini baru dua kali atau. Ya, kalau dia ragu seperti itu sudah tidak usah ditambah. Karena yang penting satu kali dia sudah selesaikan. Yang wajib itu adalah satu kali usap.